Uang kok gak hilang? Pakai Slick Baby Diaper Cream tiap ganti popok. Hai pemirsa Mom and Kids, tumben nih main ke rumah aku. Tapi gak apa-apa, aku senang sekali-sekali dikunjungin ya. Hari ini aku mau pergi sama Kak Nara, mau pergi ke mall. Ini aku lagi nyiapin perlengkapannya, ya gak perlengkapan juga sih, ganti baju lebih tepatnya. Nah ini sembari nunggu dijemput temen, jadi aku siap-siap duluan. Nah udah siap nih, tapi sembari nunggu tantenya jemput ya. Ini udah datang tuh, Lia tungguin ya. Yang ditunggu-tunggu datang juga macetnya banget Jakarta. Iyalah. Ini aku udah nggak sabar pengen tamu kan. Iya udah 6 bulan anak aku udah makan. Tapi dianya mau makan ya? Mau. Hari tadi udah aku kasih pisang di sejak. Cocok deh. Kamu lagi. Mana nih baby Kanara? Iya. Kamu lucu. Ya ampun dia tahu banget. Udah beberapa hari ini pantatnya Kanara ada bintik-bintik merah kayak ruam. Apa ini alergi diaper sekali ya? Kok bisa gitu ya? Padahal udah dikasih baby cream loh. Ya ini yang bikin baby Kanara rewel. Dia nggak nyaman sama ruamnya. Ruam itu bisa terjadi karena gesekan popok. Jadi kulit bayinya itu jadi merah dan iritasi. Bisa juga ya. Babynya memang alergi sama popoknya atau sama tisu. Atau yang paling sering terjadi malah gini, karena ada bakteri yang disebabkan karena kelembapan kulit karena ada urin dan feses. Makanya pakai BB cream biasa nggak bisa, karena nggak ada antibakterialnya. Coba deh, kan kemarin aku udah kirimin paket kan? Iya. Udah sampai belum? Udah. Nah, coba deh. Tuh paketnya udah ada sini. Oke. Okay. Nih, coba deh pakai Slick Baby Diaper Cream, ada antibakterialnya. Nah, Slick Baby Diaper Cream ini cocok untuk mengobati ruam pada kulit bayi karena mengandung natural antibakterial yang mampu mencegah dan membunuh bakteri penyebab ruam, hipoalergenik dan sudah terbukti secara klinis menyembuhkan kemerahan pada kulit bayi. Terus, aman banget dipakai oleh bayi yang baru lahir karena mengandung pH 5,5 dan telah teruji secara dermatologically. Nah, makanya selalu pakai Slick Baby Diaper Cream tiap ganti popok. Hey, ternyata bener creamnya lembut banget. Pokoknya buat para moms, jangan lupa gunakan Slick Baby Diaper Cream tiap ganti popok untuk cegah dan atasi bakteri penyebab ruam. Apapun popoknya, pakai Slick Baby Diaper Cream. Duh, ruam kok gak hilang? Pakai Slick Baby Diaper Cream tiap ganti popok. Seperti biasa mama kece lagi asik-asiknya nonton, tiba-tiba udahan. Iyalah gak kerasa kan udah setengah jam kita bareng. Dan kini saatnya saya Fani Fabriana untuk undur diri dulu. Jangan lupa nih mama kece untuk saksikan terus Mom and Kids setiap hari Minggu pukul 8 pagi hanya di MNC TV, selalu di hati. Bye!